Hello everyone. Hello. Hi. Hey everyone, welcome to our beloved school SMP Bintang Mulia. Yay. Yeah. So today we're going to take a tour, yeah, to our school. And before we do that, I want to introduce myself first. My name is Mr. Teddy and Deflin. Mr. Brilliant. Tony. Okay, now let's begin our tour. Okay. So, this is the entrance to our school. Yeah. In front of the entrance, as you can see, this is the parking area where you can park your motorcycles and bikes too. Yeah. Okay. See here, this is the announcement board. And right here, there are some shelves. These shelves later will be used to put your lunch boxes. Yeah. Okay, come on in. Hello, hello. Hello. Okay, so first of all, this is the administration office. Yeah. And it happens that, yeah, Miss Catherine and Miss Grace are here. So they both are working here in the administration office. Okay, thank you. Okay. Miss Catherine. Hello, welcome to the library. So this is our school's library. As you can see, there are so many books here, right? And here, we have our school's librarian, Miss Yuli. Hello, Miss Yuli. Hi. Ayo kita lanjut untuk school tour. Sekarang kita akan ke... Ayo. Habis dari perpustakaan, kita ke sini. Namanya ruang OSIS. Gak usah masuk ke dalam, bisa aja. Ini ruang tempat berkumpulnya para komite. Lanjut. Kita ke ruang cooking. Nah, di sini banyak banget perlengkapan-perlengkapan. Kayak ada kompor, oven, ada juga tempat cuci piring. Biasanya teman-teman lakuin kegiatan yang berkaitan dengan cooking, baking, dan semuanya ada di sini. Yuk lanjut. Kita mau perkenalkan guru selanjutnya. Halo, Mister. Halo. Mister mengajar apa nih? Ngajar bahasa Sunda. Oh ya, namanya Mister... Namanya? Eka. Eka. Iya, benar. Mister Eka ini mengajar bahasa Sunda untuk kelas? Kelas 7, 8, 9. Oh, semua grade-nya. Oke, selanjutnya. Yuk. Wah, ada siapa nih? Hai, saya Bu Nur Dewi. Ngajar apa? IPS Geografi dan PKN kelas 7, 8, 9. Nah, nanti semuanya diajar oleh Ibu Nur Dewi. Oke, lanjut yuk kita ke lapang basket. Jadi biasanya teman-teman sini untuk berolahraga. Contohnya kayak gini nih. Halo, bareng saya sekarang. Saya kenalin, di sini area kantin baru. Nanti kalian kalau emang udah sekolah lagi, kalian bisa jajan di sini. Ada 3 kantin. Kemas. Oke, ini kantin, area kantin yang lebih luas buat kita bisa nongkrong bareng, bisa makan bareng di sini sama teman-teman kalian. Banyak banget kursi, bangku, dan meja-meja tentunya kalian bisa makan. Dan di sana masih ada 2 kantin lagi. Jadi kalian masih banyak pilihan untuk mencari makanan, membeli makanan di sekolah ini. Oke, kita jalan dulu ke sebelah sana. Sambil kita kenalin kelas-kelasnya. Ini kelas-kelas nanti yang bakal dipakai. Kalau kita moving class, kalian bakal bergerak ke setiap masing-masing kelas ini. Kebetulan di sini ada guru. Come on. Ini kelas sosial. Dan di sana pun ada guru sosial kita, guru sejarah. Di sana tuh bisa ngomong ya, guru. Bocil aku. Ya, kenalin guru. Nanti di sini kita akan belajar geografi, sejarah, dan ekonomi ya. Sampai jumpa.
Oke, okay, Mr. Hazard, thank you. Nah. Halo. Di sini ada kelas agama dan BK. Berikut di sini kebetulan ada Miss Susi. Boleh dikenalin dulu Miss Susi? Halo, nama saya Miss Susi. Saya bimbingan konseling di sini bersama Miss Ade. Oke. Okay. Thank you Miss Ade. Yeah, okay. Bye. Let's go. Naik atas. Come on. Now please follow me to the teacher's office. Okay, so this is the teacher's office, as you can see here. Remember, English only zone. So if you wanna say something here, yeah, you need to use English, okay? Okay, why don't we knock inside and let's see. Hello. Boleh perkenalan sebentar? Oke, okay, here we have Mr. Januar. Hello. Mr. Januar is our PE teacher. Yeah. And there we have Mr. Harry. Hello, Mr. Harry. Hi. Mr. Harry is teaching physics. For grade? 8 only ya? Yes. Oh ya, yeah, okay. Back there is Mr. Paulus. Mr. Paulus, say hi. Mr. Paulus is teaching craft. Okay. On the corner we have Miss Irma. Hello, Miss Irma. Hi. Miss Irma is teaching bahasa. Ya, yeah, for grade. Oh, for grade 9, oh, yeah? Nine. Okay. Come. Okay, this person here is Mr. Teddy. Yeah? One half. Okay, this is Mr. Teddy. He teaches? Mathematics. Math for grade? Nine? Yes? Yes, 8. Grade 8, yeah, okay. Come on in. Okay, come on. Okay. So this is our lab. Let's see. Oh yeah. Okay, no one's here, but yeah. So this is our lab, yeah. Here we go. We have all kinds of lab equipments here. Yeah, this will be used for your physics and chemistry. Yeah. Okay. Let's continue. Okay, why don't we go there? Hi, ayo masuk. Di sini ada dua guru. Yang pertama, ayo. Silakan, Mister. Ini namanya Mister Kus Priyono, dipanggil Mister Kus. Ngajar apa, Mister? Fisika. Ngajar fisika. Selanjutnya, ayo ke belakang. Ada Mr. Hoki. Halo. Mr. Hoki ngajar apa? Kimia. Ayo kita ke kelas yang selanjutnya. Ini adalah locker. Locker tempat kalian menyimpan buku atau barang-barang. Jadi kalian bisa simpan di locker masing-masing. Ini sih. Nah, selanjutnya ada dua guru matematika. Kita perkenalkan. Mulai apa ini, Mister? Lagi mengerjakan tugas. Silakan, namanya siapa, Mister? Nama saya Mister Julio, mengajar matematika kelas 9. Ya, kelas 9. Ada ini. Ini ada Mister Sony. Saya akan mengajar matematika kelas 7 saja. Thank you, Mister. Thank you. Nah, ini ruang kelas kita. Yang namanya BBP itu nggak ada lagi. Yang namanya, kalau misalnya nggak berarti, apapun
ada ruang itu aku nggak berani bertanya. Ya, jadi. Oke, okay, kita masih mau lanjut. Lanjut sama Mr. Pony ya, bye. Oke, okay, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu ruang ID kalian ya. Nanti kalau kalian ada apa-apa dengan tablet kalian atau nanti bingung dengan email sekolah atau apapun, kalian bisa menghubungi tim ID kita ya. Di sini, ID Support Office. Kita masuk dulu. Selamat siang. Oh, nggak ada apa-apa ternyata di ruang ID. Pasti lagi pada sibuk, soalnya lagi nyiapin buat tahun ajaran depan. Oke, okay? Thank you. Let's go. Oke, okay, kita lanjut ke kelas berikutnya. Kita masuk, ada beberapa guru-guru di sini. Ada beberapa guru, cuma satu ternyata. Ada Miss Hair. Boleh diperkenalkan dulu, Miss Hair. Ajar apa? Good morning, I'm teaching English for 7th graders. See you soon. Thank you, Miss Hair. Come on. Di lantai 3 ini semuanya itu kelas language ya. Jadi nanti kalau kita moving class kembali, kalian akan lihat bahwa ketika kalian harus belajar bahasa Inggris, Mandarin dan bahasa Indonesia, kalian harus di lantai 3 ini. Kita masuk di sini ada beberapa guru Mandarin atau sih. Cawan. Oke, silakan diperkenalkan. Dibuka. Hai. Sang Hao, 我叫刘小平，你们可以叫我刘老师。Saya mengajar kelas 8 dan 9 untuk Mandarin. Okay, guys. Hai, 我叫邱玉玲，你们可以叫我邱老师。Nama saya Iren, kalian bisa panggil saya Lao Si Iren. Saya mengajar bahasa Mandarin di kelas 7. Okay, thank you, Lao Si. Bye. Come on, kita lanjut lagi. Total ada 4 lantai, sekolah Bintang Mulia. Kita lihat di lantai atas sana ada apa ya. Lantai 4 dikenal sebagai lantainya seniman, karena di sana kita berkesenian. Ini hasil karya-karya anak-anak SMP kita. Kita belok sana dulu ya. Nah, nanti kalau kalian mau belajar seni musik, kalian bisa masuk ke kelas ini. Wah, dikunci nih. Kalian bisa lihat ininya. Di sini musik room SMP. Jadi nanti kalian kalau belajar musik, studionya ada di sini ya. Oke? Okay? Nah, di sebelah kalian pas, di sebelah kanan, ini tuh lab biologi. Nah, kebuka. Kita masuk. Nah, ini nanti lab biologi kalian. Kalian bisa melakukan sesuatu praktek di sini dan belajar dengan guru yang bersangkutan. Oke? Okay? Kita langsung ke sana lagi. Nah, satu lagi lab science. Ini khusus untuk pelajaran kimia. Mari kita masuk. Nah, di sini kalian bakal belajar kimia. Kalian bakal meramu-ramu semua di sini dengan guru kalian tentunya. Oke? Okay? Let's go. Nah, kita masuk ke tempat art. Di sini kalian bakal berkreasi. Come on. Kebetulan pas ada gurunya juga. Kita kenalan dulu ya sama guru-gurunya. Mr. Jamie. Halo. Halo. Apa kabar? Buka dulu maskernya mungkin, Mr. Tapi kita harus jaga jarak ya. Betul. Nama siapa? Guru apa? Halo, selamat gini hari. Nama saya Jamie, saya mengajar di Bintang Mulia tentunya. Terus saya menguasai ruangan ini. Saya selalu bilang sama yang lain bahwa saya itu adalah penguasa langit. Dan saya mengajar di seni rupa bagian art. Jadi untuk anak-anak, selamat datang di Bintang Mulia. Kalau kalian punya hasrat untuk mengembangkan talenta dalam bidang menggambar atau melakukan sesuatu yang kreatif, mari bergabung dalam ruangan ini. Thank you, Mr. Jamie. Kita dengar dulu hasil karya anak-anak semua.
Oke, terakhir yang harus kalian tahu adalah di sini ada computer lab. Dan di sini juga kalian bisa berkreasi. Di sini pelajarannya ada nggak hanya komputer ya, tapi ada pelajaran craft juga. Makanya di sini lihat, kalau kalian lihat ke hasil karya anak-anak yang jadinya dari bahan-bahan bekas dan itu sebetulnya jadi kayak gini. Oke. Let's go. Oke. Kita ketemu lagi dengan guru berikutnya. Ada Pak Stefanus. Pak Stefanus ngajar apa, Pak Stefanus? Ngajar ekonomi, Bapak. Boleh dibuka dulu nggak, Pak? Sorry, maaf ya. Ngajar ekonomi kelas 789. Oke, jadi Pak Stef ini guru ekonomi kalian nanti di SMP Bintama. Makasih, Pak Stef. Ya, sama-sama. Mari, kita ke UKS sekarang ya. Sekarang kita ke UKS. Jadi kalau kalian ada apa-apa, keluhan, sakit, atau nggak enak badan, pengen istirahat dulu bentar, kita bisa kesini. Ini UKS kita, klinik kita. Masih dikunci soalnya sistemnya belum ada. Tapi jangan lupa, sebelum kalian masuk, kalian harus remove your shoes dulu ya. Harus nggak pakai sepatu, harus disimpan dulu, baru masuk. Oke, seperti itu. Kita langsung ke chapel. Oke, sekarang yang tempat yang harus kalian akan datangi setiap hari Selasa nanti kita chapel. Jadi kita bakal beribadah di sini setiap hari Selasa, setiap minggunya. Kita masuk yuk ke tempat chapel kita. Come on, masih kosong. Karena di sini ada yang lagi syuting ternyata. Wah, kebetulan ada beberapa guru agama kita di sini. Sorry, kartu dulu. Bentar, ada apa ini? Kita kenalan dulu sebelumnya. Karena anak-anak pengen tahu siapa guru agama dan guru-guru BK-nya. Oke, mungkin dari Miss yang ini dulu. Hai, nama saya Widar. Saya mengajar pelajaran agama untuk kelas 7, 8, dan 9. Good. Kalau saya Miss Ade, saya guru BK dan saya juga di bagian kerohanian. Oke. Oke, jadi nanti setiap chapel ibadah pasti ada hamba Tuhan yang akan berkhotbah atau mungkin talk show juga seperti Mr. Daniel. Ya. Oke, seperti inilah ruangan chapel kita. Kalian nanti juga bakal bisa bergabung dengan tim musik atau tim pelayan musik SMP Bintang Mulia yang namanya Deodus. Kalian bisa melayani di bidang yang kalian suka, mungkin di gitar, di bass, di drum, atau keyboard atau piano sekalipun. Oke? Jadi nanti saya tunggu di Deodus, oke? Oke, so that is the end of our school tour. Yeah. For now, maybe you cannot be here physically because we are still in the middle of COVID-19 pandemic, yeah. But once everything is back to normal, we really really excited to have you here with us. Of course. Yeah. So stay healthy, stay safe, and God bless you all. God bless you. Bye.